Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,2 Radio Pemuda Sarjana FM, suara negeri tercinta, radio kita bersama. Selamat siang Sobat Pemuda Sarjana. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Tanpa terasa sudah masuk minggu kedua di bulan Desember 2020. Nah, bentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2021. Bagi yang masih jomblo, harap bersabar ya. Mudah-mudahan di tahun depan bisa ketemu jodoh. Buat yang sudah punya pasangan, jagain pasangannya, jangan sampai lepas. Atau yang sudah menikah, semoga langgeng sampai kakek nenek. Siang ini Nada akan nemenin kalian Sobat Pemuda Sarjana selama 10 menit ke depan di acara Siang Panas Hati Tetap Adem. Sobat Pemuda Sarjana bisa langsung request lagu dan kirim-kirim salam di nomor 0821-5451-1213 atau telepon ke nomor 0765-432. Radio Pemuda Sarjana FM, suara negeri tercinta, radio kita bersama. Masih bersama Nada nih di sini di Siang Panas Hati Tetap Adem. Sobat Pemuda Sarjana, sebentar lagi weekend nih. Kalau kita ngomongin weekend, yang terlintas dalam pikiran adalah melepas penat dari rutinitas. Caranya bisa dengan rekreasi ataupun melakukan hal kesukaan kamu. Kira-kira apa sih rencana yang udah kamu siapin buat ngisi weekend kali ini? Ya, apapun rencana positif kamu, Nada doain semoga semua berjalan dengan lancar. Buat Sobat Pemuda Sarjana yang pengen banget berekreasi keluar kota ataupun keluar negeri di weekend ini tapi masih tidak memungkinkan atau dana terbatas, ya sudah deh, gak usah dipaksain. Yang paling penting adalah berkumpul dalam suasana hangat bersama orang-orang tersayang yang selalu menunggu kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Oke, Nada bacain dulu SMS yang sudah masuk ke sini. Ada Lia dari Ekor Parit, mau request lagunya Rizky Febian, Cuek. Salam-salamnya buat ibu kos yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya bu. Dan juga buat alumni SMA. Oke, habis ini Nada bakal puterin lagunya. Dan juga ada Topan dari Koto Tinggi, request lagunya Sonia, Gaun Merah. Salam-salamnya buat kekasih yang jauh di mata namun dekat di hati. Dan juga salam buat semua teman-teman sepetongkrongan. Terima kasih buat Sobat Pemuda Sarjana yang udah SMS ke sini. Buat yang belum SMS, masih Nada tunggu ini. Kalau gitu langsung aja Nada puterin lagunya Rizky Febian, Cuek.
lagu cuek barusan memang enak banget didengerin siang ini. Cukup liriknya aja yang cuek, kamunya jangan. Ya. Gak kerasa sekarang sudah hampir 10 menit. Ngomong-ngomong, Sobat Pemuda Sarjana, udah makan siang apa belum nih? Biar aktivitas sibuk, tapi jangan lupa makan ya. Buat Sobat Pemuda Sarjana yang masih sibuk dengan aktivitasnya dan belum makan, sampaikan dulu deh buat makan siang. Soalnya kalau terlalu maksain diri buat aktivitas, nantinya kamu malah bisa sakit. Nanti kalau udah sakit, badan jadi nggak enak, semangat berkurang, dan otomatis mengganggu aktivitas kamu. Oh iya, yang namanya kesehatan itu penting sekali, Sobat Pemuda Sarjana, baik sehat badan ataupun pikiran kita. Kita perlu untuk beraktivitas secara maksimal. Bisa dikatakan kesehatan itu berpengaruh kepada hampir semua hal yang kita lakukan. Kalau kita sehat, kita bisa berpikir lebih jernih dan juga bisa menjalani hari dengan semangat. Sebaliknya, kalau kita sakit, untuk berpikir pun akan terasa sulit sekali untuk berkonsentrasi. Maka dari itu, Sobat Pemuda Sarjana selalu jaga kesehatan ya. Buat Sobat Pemuda Sarjana yang lagi sakit, nada doain semoga lekas sembuh. Oke, langsung saja nada puterin lagu request terakhir Sonia Gaun Merah. Oke, Sobat Pemuda Sarjana, udah gak kerasa udah 10 menit nada nemenin kamu siang ini. Terima kasih banyak buat Sobat Pemuda Sarjana yang udah SMS atau telepon. Sekarang waktunya nada undur diri. Insya Allah, kita akan ketemu lagi besok di jam dan acara yang sama. Oke, nada pamit, selamat melanjutkan aktivitas. Bye!